Tadi mungkin saya sudah bilang ya, waktu itu saya ada niat membuat pulang buat handball di Indonesia ya. Dan waktu saya dengar ada tawaran dari Persija, salah satu klub besar di Indonesia, dan the very famous supporter the Jack, saya sangat senang dan it took some time to decide, tapi akhirnya saya juga pilih Persija. Yeah, my last club. The end of the season was akhir Jun, awal Juni, dan setelah itu kita ada off season ya, sekitar 5 minggu, dan setelah itu saya berlatih dengan beberapa klub yang saya tahu biar jaga kondisi. Mungkin bagus kalau it's good if I can get some games to up the my match fitness for in the upcoming weeks. But in regards to playing, I think it's a question for the coach. Kalau soal klub, mungkin kalau orang tidak tahu ya, saya dari tahun 2009-2010 saya mulai main profesional di sana umur 17-18 tahun dari Alfa Club, dan di tahun 2015 saya pindah ke Al Ahly 2 tahun, dan tahun kemarin saya di Al Marfia. Dan kalau tentang assist dengan gol, jadi mungkin semua orang tahu saya waktu junior saya main sebagai striker ya. Tapi waktu saya di first team, coach saya itu namanya Alan Perrin, French coach. Dan waktu dia lihat saya di latihan, dia bilang, ya Fahri, menurut saya kamu kayaknya lebih bagus main di midfield. Saya lihat kamu bagi bolanya bagus dan quality kamu saya bisa pakai di midfield. Dan sejak itu saya main di gelandang. Saya bisa main di posisi nomor 6, nomor 8, dan nomor 10.